ada kalanya kalau kita berpisah harus mengeluarkan air mata. Tapi bukan berarti kita harus bersedih, sebab berpisah demi mengejar cita-cita memang butuh pengorbanan. Janganlah kalian berkecil hati, gapailah matahari, genggamlah sang rembulan, karena masa depan yang cemerlang menanti kalian. Memang kalau kita tengok ke belakang, kita selalu bersama dalam suka maupun duka. Canda tawa menghiasi kebersamaan kita. Senyumlah kalian, aku tak ingin ada kesedihan di antara kalian. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Anggaplah semua satu ujian yang harus kita lewati bersama. Sabar, tawakal, tebalkan iman, itulah yang harus kita lakukan. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Nerima cobaan yang dibebankan pada kita semua. Dengan keyakinan memohon ridhonya, kebahagiaan insyaallah kita dapatkan. Terkadang dengan sobat sejati, ingin selalu di sisinya. Bukan berarti dalam perpisahan akhir dari segalanya. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Kita
tanamkan pada kita semua. Dengan keyakinan memohon ridhonya, kebahagiaan insya Allah kita dapatkan. Terkadang dengan sobat sejati ingin selalu di sisinya, bukan berarti dalam perpisahan akhir dari segalanya. Mari kita tepuk tangan dulu.
Kemudian saya izin bergabung bersama para masyarakat di sini, para pejabat di sini, untuk bisa bersama-sama kita membangun Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Jadi kami sebagai aparat dari Kodim intinya akan mendukung apapun program pemerintah di sini, pemerintah daerah terutama. Dan selanjutnya juga kami mohon kerjasama yang sudah pernah dibangun oleh Metro Erwin sebelumnya kita teruskan dan bahkan kita tingkatkan ke level yang lebih baik dari kami. Wabillahi taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Santio. Asikkan dengan itu ya. Sudah lama nggak ketemu. Terus terang saya sampai dengan sekarang gak ngerti bahasa
Timur Tengah Selatan, bahasa Jawa. Ya. Saya mempelajari di ajaran saya selaku nanti tanggal 3 akan serah terima jabatan dengan Letkol CPN Kino. Apabila dalam tutur kata tingkah laku perbuatan saya selama berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan mungkin menyinggung perasaan Pak Wakil, Pak Ketua, Forkopimda, Kepala Badan, dan kepala-kepala yang lain, Ibu Ketua Dekata mungkin salah kata saya ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan manusia itu tidak luput dari kesalahan dan ucapan. Tidak ada niat saya untuk berkata kasar, tetapi semata-mata untuk kita kebaikan daripada Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri. Terakhir, saya mohon diri kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya kemungkinan hari Senin akan meninggalkan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya rasa ini yang saya sampaikan, kesan dan pesan saya, pesan yang belum saya sampaikan, pesan saya semoga Kabupaten Timur Tengah Selatan tetap jaya, maju. Semoga para investor akan masuk ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga Kapolres dan di Pak Ganjar di Ketua Pengadilan, Kepala Lembaga Masyarakat dan Kepala BPN itu tidak nonton lagi ke Kupang. Di sini sudah ada poin tiwan. Nah, itu harapan saya. Kalau bisa di mana itu di belakang Kapolres itu, nah itu pun ada lapangan besar itu bisa dibikin mall terbesar di TTS. Nanti investornya mereka berdua. Baik, ini saja pesan dan pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf restu dan sampai jumpa kembali di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita dapat berjumpa pula. Di lain waktu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi. Soalnya saya jarang ketemu, saya serahkan. Rutinitas sore pun sedemikian, tidak ada kegiatan
di dinas. Dan pelaksanaan tugas di Timur Desa. Tahun berapa setelah tahun ini masuk Timur Desa? Dalam Polres Timur Desa bersama orang pilihan. Pasti waktu masuk Timur Desa pun tujuh di 2000 Timur Desa. Memang di Timur Desa ini dua wilayah, kabupaten dan satu kota di Provinsi Jawa Timur. Ternyata Timur Desa dan topografinya luas. Kurang dari 3.960 binaan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini